Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey. Hampa jangan pertikaikan sebab apa Fizah pakai sama dengan video Shopee haul yang stationaries tu yang kata yang mama cute-cute mute-mute. Jadi sebab hari yang sama, tempat yang sama. Lepas buat video tu Fizah buat video ni tapi tak tahu lagi yang mana Fizah nak post dulu, yang ni ke yang tu. Okey. Apalah hampa tengok ajalah. Yang ni dia nak buat peripheral kot. Ha, betul ke tak? Tak? Peripheral CNY surprise box. Okey, dia dah bagi tahu ada 5 barang lah tapi dia akan pilih 2 untuk bagi kat kita. Kita tak tahu barang tu apa dia. Okey, kita tahu lah dah 5 tu kita akan dapat 2 tapi kita tak tahu apa dia. Jadi Fizo pun nak kata bergetak juga nak tahu apakah barang yang kita dapat daripada peripheral. Okey, yang ni. Okey, yang ni lah. Harga dia RM18.9 kupang. Okey, Superna CNY lah. Dia tulis itu clearance. Barang-barang 5 tu lah dia nak clearance. Jadi dia buatlah surprise box. Jadi hangpa boleh dapatkan kan kat peripheral. Kita akan letak link kat bawah. Okey. Okey, kita akan buka barang peripheral ini dengan kadar segera. Okey, jom. Okey, kita dah ni gunting. Kita akan tarah nak tengok barang apa dapat. Kita ada duk idam satu ni. Saya tak tahu dapat ke tak tapi kalau tak apa pun tak apalah. Kita dapat yang benda lain, okey. Yang ni kalau ikutnya harga-harga yang biasa-biasa, nyalah peripheral tu satu-satu dia mahal juga, tapi yang ni dia buat macam nak clearance. Jadi dia buat murah lah, dia buat surprise box. Jadi surprise ke Fizah dalam video ni? I don't know. Jadi jom tengok. Okay, jom kita mulakan sekarang. Kita cakap banyak pula. Okay, kita akan gunting. Okay, apa rakus ni nak tengok. Ketatnya. Okay, kita tengok. Okay, tak. Kita kena letak dulu plastik, nanti ditabang atau jatuh pula dalam parit. Ah, jenuh. Jangan mencemarkan list kita, okey. Kita tengok apa kita dapat. 2 barang daripada Fira-Fira. Okey, ni apa? Sugar gelatin. Wow, comelnya. Nampak. Satu lagi dapat apa? In velvet. Kita rasa benda yang kita nak lah. Okey, ni. Kita tengok dulu sebab dia clearance. Kita tengok expired date 2022. 2022 19 hari bulan 2 2022. Ni 2021. Okey, setahun lah. Alah, yang ni pun kalau pakai selalu habis je ke dalam 2-3 bulan lah. Kalau Fizah lah, Tak tahulah kadang-kadang tak habis juga setahun ni benda-benda ni. Kalau kita suka, kita pakai lah. Suka. Yang ni pula kita tengok supaya date mana dah. Mana? Oh, yang ni tak ada supaya date. Cuba dia. Oh, dia yang ni tak expire date, dia tak cakap tapi dia habaq kata dibuat pada 2018. Lepas tu kat ni dia dah tulislah kalau hangpa tengok. Ni macam nampak sangatlah. Okey, yang ni inilah macam krim. Lepas tu ada tulis 12M, maknanya 12 bulan lah. Buka tu macam disarankan 12 bulan lah guna. Macam tu. Okay, kita tengok lagi apa lagi dia bagi dalam ni. Oh, ada kertas. Okay, ni kertas apa ni? Thank you for being our value customer. We are so grateful for the pleasure of serving you and hope we meet your expectation. Thank you sincerely, Wuh Team. Hashtag stay home, stay safe. Hashtag Wuh love you. Okay, ni dia. Okay, kita kalau dapat kertas-kertas ni macam kita rasa di apa kata dihargai. Jadi berbungalah hati kita dengan kata-kata dia tu. Okay, kita tak berbual masa, tengoklah. Oh, dia selalu tip bukan main ni lah. Okay. Kena gunting ke apa? Okay, kita akan gunting lah.
Senang sikit, cepat sikit. Dia serotik dengan penuh. Okay, kita nampak ada orang lain dapat warna merah. Tapi kita dapat warna pink. Pera-pera. Wow, comelnya. Cute-cute. Okay. Ui, ini produk daripada Korea lah. Benda ni. Bau pun sedap. Kita akan try satgi. Okay, kita buka dulu. Satgi kita try. Kita try lah. Nak bagi tunjukkan apa colour. Yang ni in velvet. In velvet ni kita tak pasti lah macam mana. Wish banyak juga lah. Kita pasal rotate. Okay, nak buka pun agak payah sikit. Set-set lah. Oh. Terkoyak terkoy. Koyak terkoy lah. Wow, kita dapat colour ni. Wow. Ah, yang ni kita nak sangat juga. Okay, dapat tercapai. Kita surprise lah kita. Kita dapat yang ni. Okay, dapat yang ni. Yang ni pun surprise jugalah. Okay. Kita suka. Okay. In velvet. Ni kod apa? 19. Okay. Kita nak try. Kita dah try. Nak tunjuk apa colour. Okay. Okay. Start now. Kita akan bubur dekat ni. Untuk pizza. Okay. Packing dia elok lah. Aku suka. Okay, tadi pizza pakai hanya ni. Okay, set now. Kita akan lap mulut dengan micellar water. Okay, kita pakai lipstick sikit tadi. Kita, okay, kita akan lap. Sampai terpancut. Okay. Basah dia. Okay. Ni. Kita dah lap. Okay. Ni. Inilah. Warna asal BB Fiza. Okay. Kita akan try yang ni. In velvet. Yang favorite. Yang Fiza nak sangat. Kita tak terbeli sebab satu ni. RM30 kot. RM27 gitu. Kita tak pasti. Okay. Ni Fiza swatch ni. Wow, color dia. Wow. Sangat cantik. Comel lah. Comel. Okay, kita try. Oh, ni lah. Takkan lagi kan? Sorry, tak ada somin. Lupa nak bawa. Jadi, kita try kat sini. Okay, nampak tak? Color dia macam ni. Tak ada merah mak ngoh sangat. Dia color macam merah tapi nak gelap. Macam merah hati ke apa? Fiza bab-bab ni tak reti sangat. Okey. Okey, cantiklah. Okey. Dia lembap kat bibir. Dia tak kering. Dia macam lebih kurang lip tint lah benda-benda ni. In velvet. Tak silap Fiza lah. Kalau tak silap lah. Fiza ni tak berapa mengerti sangat bab-bab ni. In velvet. Beach red. Oh, red. Pink. Pink Moment Collection. Okay. Fiza suka lah colour ni. Tak merah sangat. Okay. Okay, ni colour dia. Ni Fiza suka lah. Okay, best. Okay. Berbaloi lah. RM18 weh. Dua. Okay, untuk yang kedua. Yang ni apa? Sugar glow. Sugar glow. Tadi apa dia? Tadi. Sugar glow tin. Okay, sugar glow tin. Kita akan try. Okay. Kan sos dulu dekat tangan. Tadi Fiza akan cuci mulut. Okay, ni. Oh. Ping. Okay. Tak nak. Fokus. Okay. Macam ni. Ping. Okay. Macam botol dia lah. Okay. Kita akan cuci.
Okey, senanglah cuci. Yang ni kain kita beli dekat Eko. Lampa tengoklah. Tapi hal kita. Okey. Okey. Okey, kita akan try sugar gluten. Okey, glue ke tak tahulah. Okey, kita akan try sini. Wah, inilah ni. Celik tin. Nama pun tin kan. Ya. Wow, cantiklah. Bau dia, rasa dia macam watermelon lah. Bau dia semua dua-dua ni sedap-sedap lah. Wow. Wow, liti ni dia tak keringkan bibir lah. Dia rasa macam wow, lembut. Okey, dia akan tunjuk dekat. Ish, rasa sedap lah. Tak tertelan pula. Okey, yang ni. Sugar gluten. Tak tahu lah dengar ke tak. Sebab angin kuat sangat. Okey, ni dia warna dia. Okey, yang ni. Okey, okay, kalau hampa tak mau pakai yang kata lipstick, kalau nak pakai yang ni pun ni, okey. Sebab dia memang melembabkan bibir lah. Purifera ni produk yang popular dekat Korea. Okey, kat Malaysia pun ada ramai yang pakai. Banyak YouTuber popular pakai lah. Kebanyakannya suka Purifera. Purifera ni bukan jenis cikai-cikai yang pakai keringkan mulut. Dia lembapkan bibir. Tada. Nampak glow tak? Glow. Sugar glow. Okay, sugar glow. Okay, kita dah buka dah. Okay, dah tunjuk Purifera CNY surprise box. Okay, kita suka surprise. Dia dapat benda yang kita nak. Okay, kita suka. Colour dua-dua pun cantik. Jadi rasa tak sia-sia lah kita beli yang ni. RM18.9. Okay, hampa boleh dapatkan lah dekat ni, dekat Purifera official. Kita letak link kat bawah. Nanti apa pergi tekan weh. Memang dia surprise lah, surprise box. Memang berbaloi lah dapat dua ni. Dia jadi favourite kita lah. Okay, nampak tak dia glow-glow. Dia macam tak kapan ke bibir lah weh. Okay, yang lip tint kita pakai tu selalunya dia akan keringkan bibir lah. Okay, nampak melalik pula dah hijau. Okay, dia suka. And yeah, I too surprised dengan benda ni. Okay, jadi kalau hampa nak dapatkan, hampa tekan kat description bawah tu. Kita letak. Kalau lambat, sorry. Tunggu sat. Kita tengah menaik. Okay, kita buat dengan headset saja. Jadi lambatlah sikit. Almaklum lah. Jadi hampa boleh grab. Dia ada 5 barang dalam tu. Lip tint. Lip tint lah. 5 barang tu lebih kurang. Kalau lebih kurang lah benda lip tint. Lip tint. Lepas tu ni lah in velvet. In velvet ni lah macam lip tint lah. Tapi okay, lembab gila weh mulut. Jadi hampa boleh dapatkan kat Purifera. Saya suka. I just surprise. Jadi hampa boleh dapatkan lah. Okay. Okay, kita rasa sampai di sini saja video kita. Hari pun dah malam, dah macam kelam sangat. Kelam sangat. Nak kelam lah. Dekat pukul 7 dah. Jadi, kalau hampa nak surprise box ni, hampa boleh dapatkan kat Purifera. Okay. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video kita. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, bye.